Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau belanja mingguan. Tentunya harus sesuai budget. Nah untuk budget di minggu ini tuh 200 ribu harus cukup sampai 1 minggu ya teman-teman. Tadinya aku mau belanja diam-diam gitu karena anak-anak masih pada tidur, tapi ini ternyata Zain bangun dan aku terpaksa harus bawa Zain. Nah sekarang aku mau pergi belanja ke warung deket komplek aja. Kebetulan di keluar dari komplek langsung ada warungnya. Nah warung sayuran ini langganan aku karena di sini tuh lumayan pada murah-murah. Selain deket juga lumayan komplit ya teman-teman. Jadi aku suka belanja mingguannya kesini. Nah ini belanjaan aku semua. Hari ini aku nggak belanja terlalu banyak karena suami tuh ada jadwal lembur ya. Jadi kalau pulang ke rumah tuh gak pernah makan lagi. Nah ini untuk sisanya aku simpen lagi. Alhamdulillah belanja mingguan kali ini cuma 140.000. Itu pun plus sarapan ya teman-teman. Jadi ini aku simpen sisanya di sini. Pokoknya untuk budget makan itu aku suka menyesuaikan ya. Tergantung suami lembur atau enggak gitu. Nah ini sebelum ke dapur aku mandiin dulu anak-anak. Tadi aku nggak videoin pas mandinya karena disensor ya teman-teman. Seperti biasa ya, ini rutinitas aku setiap pagi mandiin anak-anak. Kadang kalau aku tuh nomor satu tuh anak-anak dulu ya, baru ngerjain pekerjaan yang lain. Tuh kan ini kameranya kegeser-geser sama kakak Zia. Pokoknya kalau aku bikin vlog sehari-hari gini tuh, aduh masya Allah, riwuhnya itu kerasa ya teman-teman. Tapi aku mau coba request dari teman-teman kalau kontennya ditambahin sama kegiatan sehari-hari kayak gini. Kak, ini templatenya apa? Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah. Tangan angkat doa. Ini Zain numpahin susu ya teman-teman. Aduh, pokoknya kalau pagi-pagi kegiatan di rumah itu bener-bener harus punya stok sabar yang banyak. Soalnya dari tadi dia tuh minta susu ya, tapi akunya kan ngurusin dulu kakaknya, tadi nyisirin dulu, jadi dia ngambil sendiri susunya, terus ditumpahin deh. Ya pokoknya harus kumpulin stok sabar yang banyak. Nah ini aku lanjut cuci piring dulu. Aduh maaf ya teman-teman kalau tempatnya berantakan atau kotor. Itu kayak paralon-paralon yang di sana juga, tukeran ini tuh pada kotor ya teman-teman. Aku bingung ini udah dibersihin berapa kali tapi tetap aja, soalnya di dapur ini tuh keadaan atasnya itu kan ada celah-celah gitu ya, jadi debu tuh gampang banget masuknya. Nah ini aku lanjut beresin belanjaan yang kemarin, belanja bulanan. Nah biasanya stok belanja bulanan ini aku diemin dulu karena mager ya, maksudnya kemarin tuh kan udah capek banget gitu, jadi aku simpen dulu di kresek. Nah kalau udah kumpul nih semangat buat beres-beres, nah aku baru simpenin semuanya kecuali barang-barang yang mudah busuk ya, kayak misalkan stok frozen, itu aku langsung masukin ke freezer. Nah biasanya kalau persabunan aku tuh gak ada buat tempat khusus ya, paling keranjang di bawah aja karena aku tuh mau beli-beli gitu tuh sayang ya teman-teman, karena aku masih ngontrak juga. Kecuali kalau nanti udah punya rumah sendiri mungkin
bakal dirapi-rapi lagi gitu. Nah, saatnya unboxing belanjaan yang tadi. Ini aku beli melon. Terus belanja kali ini tuh gak banyak ya. Nah, biasanya kalau bikin menu masak itu sehari cuman 2 menu aja. Soalnya kebanyakan tuh gak pernah habis ya. Jadi aku masak secukupnya aja ya teman-teman. Nah, ini aku keluar-keluarin dulu. Terus seperti biasa mau food prep. Kadang misalkan kalau mager ya, aku gak food prep kayak gini ya teman-teman. Jadi aku langsung masukin aja ke kulkas, kecuali sayur-sayuran yang kayak tahu, ayam yang basah-basah gitu, aku masukin ke misting. Pokoknya diklasifikasiin sama jenis-jenis sayurannya, jadi nggak dicampur gitu ya. Kalau misalkan sayuran yang berdaun-daun gitu, biasanya aku suka simpen di bawah. Nah, untuk stok tahu juga, untuk penyimpanan di kulkas biar awet dan nggak asem, baiknya sih ini airnya sebelum dimasukin ke kulkas itu dibuang dulu, terus dicuci, diganti air yang baru, tapi nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Nah, di sini aku nggak tulisin harga-harganya ya teman-teman, karena hampir sama juga di belanja-belanja mingguan yang kemarin. Teman-teman bisa cek juga untuk harganya, karena tokonya atau warungnya sama ya, aku beli di warung itu terus. Mungkin untuk harga sayuran ini juga tergantung dari daerah masing-masing ya teman-teman, nggak bakal sama. Sebenarnya kalau harga itu menyesuaikan, kalau di Bandung sih pasarannya ya segini gitu. Nah, ini untuk ayam-ayam sebelum dimasukin ke freezer, seperti biasa aku mau cuci dulu. Ya pokoknya kayak gini ya teman-teman, kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Aku coba share kegiatan harian, mudah-mudahan teman-teman juga termotivasi buat semangat belanja mingguan, food preparation, karena ini tuh banyak banget manfaatnya ya teman-teman. Aku sendiri ngerasain gitu, lebih hemat waktu, hemat uang, hemat tenaga. Jadi kalau mau masak tuh tinggal buka kulkas aja gitu. Nah, terus ada yang nanya kalau food preparation tanpa kulkas gimana? Untuk stok kayak ayam atau bahan masakan yang cepat busuk itu biasanya tahan 1-2 hari. Aku saranin stok untuk sayuran gitu mending pilih sayuran-sayuran yang kuat atau tahan lama ya teman-teman, kayak wortel, kentang, brokoli itu kan lumayan lama, tahan lama gitu meskipun nggak disimpan di kulkas. Nah, ini aku lanjut masak. Hari ini menunya aku mau masak kacang merah sama tempe mendoan. Kebetulan ada stok iga di kulkas, jadi aku mau masukin ke dalam sayur kacangnya. Nah, sebelum itu aku mau masak nasi dulu. Aku simpen berasnya di bawah ya teman-teman, pakai kayak termos nasi gitu. Aku nggak masak beras banyak-banyak ya, cukup 2 gelas aja. Kadang juga ini 2 gelas juga suka nyisa gitu ya teman-teman. Nah, kalau aku lagi di dapur kayak gini, biasanya anak-anak suka ada di kamar atau di ruang TV ya, nonton TV, jadi agak anteng gitu. Tapi kalau mereka udah bosen, suka nyamperin ke dapur terus ngerecokin deh. Nah, sedikit ngebahas gimana caranya belanja mingguan yang sesuai budget. Jangan lupa teman-teman sesuaikan juga sama anggota keluarga ya. Terus lebih hemat lagi ya buat food prep mingguan gitu. Kayak misalkan belanja mingguan, jadi sekali belanja gitu teman-teman. Biasanya kalau belanja harian itu jatuhnya bakal lebih mahal. Nah, untuk penyimpanannya aku udah sering share juga di video-video sebelumnya, biar sayuran tetap awet di dalam kulkas. Nah, jadi aku stok sayuran itu cuma 1 minggu aja, belanjanya itu tiap weekend ya teman-teman. Jadi lagi-lagi sebelum kita mau nabung atau mau menyisihkan untuk sinking fund, terlebih dahulu prioritaskan dulu kebutuhan. Jadi kita rinci dulu nih kebutuhan kita sehari-hari berapa. Tapi tetap ya, budget untuk nabung itu harus dipisahkan di awal, jangan dari sisa belanja. Nah, biasanya kalau dari sisaan belanja itu aku suka masukin ke wishlist. Itu sama kayak sinking fund juga, cuman kalau wishlist itu barang-barang yang aku pengen beli. Biasanya aku ngumpulin dulu dari sisa belanjaan gitu. Kayak misalkan keinginan aku ya, aku pengen beli apa gitu. Aku pengen beli barang-barang yang lucu-lucu, yang gemes-gemes. Aku biasanya suka ngisihin dari uang wishlist itu. Pokoknya seru ya teman-teman, dianggap enjoy aja gitu, dianggap challenge gitu, jadi gak kerasa.
Nah, ini aku masak tempe mendoan ya, tapi aku salah motongin tempenya. Harusnya kalau mendoan itu kan manjang gitu, lebih enak ya. Terus terigunya juga basah. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Karena kan yang makannya cuma aku sama anak aku aja. Masakan sederhana kayak gini juga nikmat ya, teman-teman. Apalagi ditambah sambal, terus ada pelengkapnya asin. Enak banget. Pokoknya sederhana tapi nikmat gitu ya. Tapi biasanya kalau bikin sambal, aku tuh suka nggak keburu karena anak-anak udah pada rewel minta ditemenin. Aku bingung sih kalau bikin vlog harian kayak gini mau ngomong apa lagi ya gitu. Soalnya ya memang kegiatan sehari-hari seperti ini. Cuman aku mau sedikit memotivasi aja buat teman-teman. Khususnya ibu rumah tangga gitu yang ngurus pekerjaan rumah gak ada habisnya. Ayo semangat. Insyaallah ini tuh pekerjaan yang paling mulia ya teman-teman. Peran atau tugas utama seorang istri. Tapi kadang sih aku juga kalau misalkan banyak kerjaan gitu ya, banyak orderan, terus kerjaan yang lainnya, suami suka ikut turun tangan ke dapur atau ngebersihin rumah, jaga anak, pokoknya saling aja ya teman-teman. Karena emang ya rumah tangga itu harus saling ya, entah itu dari pekerjaan rumah tangganya sampai ke keuangan juga harus saling transparan, saling dukung satu sama lain gitu ya. Jadi semakin semangat lagi buat menjalani hari-hari. Karena ya menurut aku kebahagiaan itu bukan diukur dari materi aja ya teman-teman, tapi suami yang selalu ada, yang pengertian, itu juga bikin kita nyaman dan bahagia. Kadang ya aku sama suami suka bikin challenge-challenge gitu. Kalau misalkan pengen sesuatu gitu ya, pengen perabotan di rumah, kayak beli kulkas, beli TV, itu kan kita juga challenge ya. Tiap bulannya itu suka buat tantangan menabung gitu, buat beli TV, kulkas, perabot-perabot yang lain. Jadi semakin semangat gitu setiap hari. Menabung itu bukan jadi beban ya buat kita, tapi jadi suatu penyemangat. Karena kita dilatih untuk belajar sabar terus gitu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, insya Allah. Jadi buat teman-teman semangat terus buat menjalani aktivitasnya. Pokoknya syukuri apa yang kita punya. Jangan selalu membandingkan kita dengan keadaan yang di atas kita, tapi lihatlah yang di bawah kita, karena masih banyak orang-orang yang gak seberuntung kita ya teman-teman. Dengan bersyukur, hidup kita akan semakin jauh lebih bermakna dan bahagia. Ini self reminder aku juga ya teman-teman. Apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang bisa kita makan hari ini, itu syukuri, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah udah berikan kita kecukupan. Nah, segitu dulu video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in 147 episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.